Ibarat air yang mengalir dengan begitu deras dan jernih dari atas ke bawah. Seiring dengan itu pula bagaimana nikmat Allah Allah berikan kepada kita semua. Kita pernah kena lelah air itu berjalan dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir. Air itu berjalan memberikan dan membasahi siapa saja yang dilewati. Seperti itu pula nikmat Allah kalau Allah sudah berikan kepada siapapun manusia yang beriman, yang tidak beriman, bahkan yang kafir sekalipun, masih Allah berikan nikmat seperti air yang mengalir. Seperti air mengalir tetaplah mengalir. Air ini tidak pernah berubah, walaupun dia berhadapan dengan bebatuan, mengenai rerumputan, bahkan melewati pohon yang rimbun sekalipun, dia tetap berjalan. Artinya apa? Ketika nikmat Allah diberikan kepada manusia, banyak manusia yang ingkar, banyak manusia yang kafir, tapi tidak sedikit pun mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka catat saudara, kita yang butuh Allah dan Allah campur. Air tetap mengalir, walaupun yang dihadapnya adalah batu yang besar, bahkan arah berjarak sekali. Air itu tetap akan mengalir dan suatu saat nanti pasti waktu itu akan hancur. Saya Al-Fakir Imam Syahruni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.